الحشر ظل المرسلين لواؤه تلق من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخارج. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayi Miftahul Fahri, perwakilan dari Pondok Pesantren Ittihadul Huda Sukahurip, Desa Cinunjang, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya. Kami di sini akan menjelaskan tentang masalah tahapan-tahapan registrasi pesantren kami mengikuti OPOD Jabar. Yang pertama, kami mengikuti registrasi secara online ke alamat resmi OPOD Jabar tahun 2020. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa lolos ke tahap yang selanjutnya. Dan kami mengikuti tahap selanjutnya ataupun audisi kedua di Kota Tasik, tempatnya itu di Kota Tasikmalaya. Setelah kami lolos di tahap kedua, alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan magang OPOD Jabar tahun 2020 yang bertempatnya itu di pesantren Darut Tauhid, tepatnya di Kota Bandung. Alhamdulillah, selama mengikuti audisi tahap 1, kami juga didampingi oleh Bapak Pendamping dan kebetulan sekarang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar dari Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Manunggaya. Selama ini saya mendampingi dari Kabupaten Tasikmalaya dan dapat 11 pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan kami setelah mengikuti pelatihan di Darut Tauhid Kota Bandung, alhamdulillah banyak pengalaman-pengalaman yang bermanfaat bagi kami, yaitu tentang masalah bagaimana tata cara pengelolaan keuangan yang baik dan bagaimana tata cara manajemen pemasaran yang efektif. Alhamdulillahirrahmanirrahim, setelah kami mengikuti pelatihan dan magang OPOD Jabar tahun 2020, kami diberikan hadiah oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 25 juta rupiah dan dipotong pajak, sehingga nominal yang saya terima yaitu 21.250.000 rupiah dengan kategori startup. Dan alhamdulillah bantuan dari Provinsi Jawa Barat sudah kami belanjakan sesuai dengan RAB dan proposal yang ketika pas waktu saya mengikuti tahap registrasi mengikuti OPOD Jabar tahun 2020. Untuk lebih jelasnya, marilah kita melihat barang-barang yang sudah dilancarkan kami. Saya ucapkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat Bapak Haji Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Uruf yang telah memberikan hadiah kepada kami Pondok Pesantren Ittihadul Huda Sukahurip. Semoga hadiah ini bisa bermanfaat bagi Pondok Pesantren dan bagi santri dan bagi masyarakat umumnya. Jabar juara, pesantren juara, umat sejahtera. Allahu Akbar.